Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersama-sama mengikuti kajian yang secara rutin kita adakan, dan kita masih membahas kitab aktualisasi akhlak muslim, dan kita akan meneruskan pembicaraan kita pada pekan yang lalu. Ya, kita masih membicarakan tentang salah satu di antara afatul lisan, bencana dari lisan, yaitu ghibah. Kita telah jelaskan bahwa ghibah merupakan salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wa la yaqtab ba'dukum ba'dha," dan janganlah kamu saling menggunjing satu sama lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang yang bergunjing seperti orang yang memakan daging ataupun bangkai saudaranya. "Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu?" Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang-orang yang menggibahi saudaranya. Dan para ulama menggolongkan ghibah ini termasuk salah satu besar. Imam Qurtubi menyebutkan di dalam tafsirnya, ya, bahwa menurut ijma' para ulama, ghibah ini termasuk dosa besar. Dan dosa besar tentunya tidak akan terhapus hanya dengan istighfar. Maka orang yang berghibah ria, kemudian dia astagfirullah, dia merasa bahwasanya dosanya itu terhapus, ini adalah anggapan yang keliru. Orang yang berghibah, dia harus bertaubat. Dan taubat itu memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, dia segera berhenti, ya, dari perbuatan dosanya itu. Yang kedua, dia menyesali apa yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, dia tidak mengulanginya lagi dan berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu di kemudian hari. Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan jika hal itu tidak membawa mudarat yang lebih besar. Nah, demikianlah. Jadi ghibah ini termasuk dosa besar yang tidak terhapus hanya dengan istighfar. Harus bertaubat darinya, dan orang yang melakukannya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggolongkan ghibah ini termasuk salah satu dosa yang setara dengan riba. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riba 72 baban." Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mithla ityanir rajuli ummahu. Yang paling rendah tingkatannya adalah seperti seseorang menggauli ibunya sendiri. Wa arba'ur riba, dan riba yang paling buruk, riba yang paling keji adalah istitalatur rajuli fi 'irdi akhih, yaitu seseorang yang menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan kehormatan saudaranya sendiri, ya, dengan mengribahinya, memfitnahnya, ya, ataupun menyebarkan kedustaan atas dirinya. Nah, itulah pembahasan kita pada pertemuan pada Senin yang lalu.
Kita akan membahas kelanjutan dari masalah ghibah ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan beberapa ancaman terhadap para pelaku ghibah. Tujuannya adalah agar umat beliau menghindar sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa ini. Dan mereka memandang dosa ini adalah dosa yang buruk dan keji yang mesti ditinggalkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi aradihim." Ketika aku dibawa ke langit, yaitu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum yang kuku-kuku mereka itu dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku tembaga itu. Ya, tentunya dapat kita bayangkan, ya, orang yang memiliki kuku dari tembaga lalu dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri dengan kukunya itu, pastilah badannya akan robek-robek, tercabik-cabik, koyak-koyak, tidak karuan, karena tajamnya kuku-kuku tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang membawa beliau, yaitu malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka ini?" Maka Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Ya'kuluna luhuman nas." Ini adalah ibarat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. "Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Orang yang memakan daging manusia, yaitu orang yang suka menggunjing dan mengghibah dan suka mencemarkan kehormatan orang lain. Ya, mencemarkan kehormatan orang lain, ya, dengan memburuk-burukkannya, menyebarkan berita bohong tentangnya. Nah, merekalah orang-orang yang mencakar-cakar tubuhnya sendiri dengan kuku-kuku dari tembaga tersebut. Jadi ini merupakan satu ancaman, ya, terhadap para pelaku ghibah, bahwa mereka diancam dengan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Jabir mengisahkan kepada kita bahwa ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka mencium bau busuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Atadruna ma hadhihi rih?" Tahukah kamu bau apakah ini? "Hadhihi rihul ladina yaghdabuna al-mu'minin." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab sendiri pertanyaan yang beliau ajukan kepada para sahabat, "Ini adalah bau orang-orang yang menggunjing kaum mukminin, yaitu yang mengghibahi kaum mukminin." Jadi ini merupakan perumpamaan yang sangat buruk terhadap para pelaku ghibah. Ya, bahwa ya mereka itu bau, sehingga bau itu seperti bau busuk yang sangat menyengat, lebih busuk daripada bau bangkai. Sehingga mereka menutup hidung karenanya. Seperti itulah orang-orang yang melakukan ghibah terhadap kaum mukminin. Maka dari itu, ghibah ini digolongkan kepada salah satu dosa besar, bahkan dosa yang berkaitan dengan orang lain, yang mana masalahnya tidaklah sederhana nantinya di akhirat, karena ini termasuk zulum, ya, kezaliman terhadap orang lain, yang mana kita mesti mendapat restu dan maaf dari yang bersangkutan. Oleh sebab itu, orang yang bertaubat dari dosa ghibah, ya, diwajibkan untuk meminta maaf, ya, kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dosa ghibah ini menyamakan antara pelaku dan pendengar ghibah. Maka hati-hati, mungkin kita tidak mengucapkan ghibah itu, tapi kita menjadi pendengar setianya. Kita mendengarkannya dan kita diam, tidak melakukan pengingkaran apapun terhadap mereka.
Di mana kewajiban kita adalah mengingkari, menghentikannya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka kita wajib beranjak pergi, menghindar dari majelis ghibah tersebut. Ya, karena mereka sama-sama di dalam dosa. Maka dari itu kita mesti waspada. Ya, syariat Islam tidak hanya mengancam orang yang menggunjing, orang yang berghibah, melainkan juga syariat ataupun Islam mengancam orang yang mendengarkannya tapi tidak mengingkarinya dan terus duduk bersama mereka menikmati ghibah tersebut, walaupun dia tidak berkata sepatah kata pun. Tapi ketika dia bersama-sama dengan mereka di majelis itu, maka mereka seolah-olah bagian dari mereka. Seperti itulah yang diisyaratkan di dalam banyak hadis, ya. Dahulu ada seorang yang bernama Al-Aslami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dari perbuatan zina yang dilakukannya. Akhirnya, singkat cerita, laki-laki itu dihukum rajam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada dua orang Ansar berbisik-bisik. Dua orang berbisik-bisik. Salah seorang mengatakan kepada kawannya, "Lihatlah orang ini. Lihatlah laki-laki malang ini. Allah telah menutup aibnya. Namun ia membiarkan dirinya dirajam seperti anjing." Orang yang berkata seperti itu hanya satu orang, sedangkan yang lain hanya mendengarkan. Ya, yang lain, yang satunya lagi hanya mendengarkan. Namun apa akibatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela keduanya. Ya, setelah perajaman selesai, Rasulullah memanggil kedua orang itu. Ya, jadi Nabi tidak hanya memanggil orang yang berkata, tapi kedua-duanya, walaupun yang satu hanya mendengarkannya saja. Maka Nabi berkata kepada keduanya, "Makanlah oleh kalian berdua bangkai keledai ini." Nah, kebetulan di situ ada bangkai keledai, Nabi mengatakan, "Makanlah oleh kalian bangkai keledai ini. Dosa yang kalian lakukan dengan melecehkan kehormatan orang tadi, laki-laki tadi, lebih besar daripada dosa memakan bangkai ini." Nah, demikian. Tentunya kita tidak boleh makan bangkai, haram yang memakan bangkai. Tapi ya, mengghibah, menggunjing saudara kita sama kaum mukminin itu lebih besar lagi dosanya daripada memakan bangkai yang haram ini. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur baik itu yang mengatakan ghibah maupun yang mendengarkan ghibah. Maka dari itu orang yang mendengarkan ghibah tidak akan selamat, ya, hingga dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia beramar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan, mencegah perbuatan mungkar tersebut. Yang kedua, kalau dia tidak mampu, maka dia harus menyingkir dari itu, dari majelis itu. Dia keluar dari majelis itu, dia menjauh dari majelis itu, ya, sebagai bentuk, ya, bukti bahwa dia berlepas diri dari dosa ghibah itu dan dari para pelakunya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menjauhi majelis-majelis, ya, yang berisi ghibah hingga ya bersih dari ghibah tersebut. Dan kita selayaknya membela kehormatan sesama muslim. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man radda an 'ardi akhi kana lahu hijaban minan nar." Jadi kalau ada saudara kita diribahi, maka kita wajib untuk memberikan pembelaan, membersihkan kehormatan saudara kita yang diburuk-burukkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa melindungi kehormatan saudaranya, niscaya ia akan mendapat tabir penghalang dari api neraka. Dia akan dihijab dari api neraka." Nah, itu bagi orang-orang yang melindungi, membela kehormatan saudaranya ketika kehormatan saudaranya itu dilecehkan dan dijelek-jelekkan. Demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, ketahuilah juga bahwa orang yang gemar berbuat ghibah adalah orang yang lemah imannya, orang yang pengecut, ya. Kita lihat orang-orang yang suka riba itu beraninya di belakang, tapi kita ketika berhadapan dia bungkam seribu bahasa. Ya, dia tiba-tiba berubah,
Ia menjadi setan yang tidak dapat berbicara, atau setan bisu, tidak dapat berbicara, bungkam di hadapan orang yang diribahinya. Tapi ketika dia berada di belakangnya, ya, maka dia menggibahi ya saudaranya itu. Nah, ini adalah sifat pengecut. Jika seseorang menjalankan agama dengan benar dan ikhlas, tentu ia akan bergegas menemui orang yang dianggapnya punya aib dan dosa, lalu mengingatkan orang tersebut agar berbuat baik dan mencegah saudaranya itu dari kemungkaran. Kalau kita memiliki suatu catatan terhadap saudara kita, maka tidak perlu kita umbar kesalahannya itu, aibnya itu, kekurangannya itu di hadapan khalayak ramai. Tidak ada manfaatnya bagi dirinya dan juga bagi kita. Bahkan bisa jadi itu termasuk salah satu ghibah yang sangat buruk, yang mencemarkan kehormatannya, menjatuhkan air mukanya di hadapan khalayak ramai. Ya, maka kewajiban kita adalah mendatanginya, menasihatinya empat mata, ya, mencegahnya dari kemungkaran, memberikannya nasihat yang baik, ya, dan tulus dan ikhlas. Nah, jadi ghibah ini akan merintangi seseorang dari amar ma'ruf nahi mungkar dan dari nasihat. Ya, biasanya kalau dia sudah mengghibahi saudaranya, ya, maka dia timbul rasa kecut, takut, ya, rasa bersalah, hingga dia tidak mau bertemu dengan orang yang digibahinya. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi orang yang doyan ghibah itu, ya, akan diliputi rasa takut dan kecut. Dia menjadi seorang yang pengecut. Nah, demikian. Nah, jadi itulah dia keburukan-keburukan dari dosa ghibah ini. Jadi para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi sepakat bahwa ghibah ini adalah salah satu dosa besar yang kita semuanya wajib bertobat darinya, ya. Nah, tentunya ya kita mesti bercermin. Kita ini adalah cermin bagi saudara kita. Saudara kita adalah cermin bagi diri kita. Sebagaimana kita tidak suka digibahi, ya, maka kita juga jangan menggibahi saudara kita. Sungguh sangat tidak enak misalnya kita tahu ada orang yang menggibahi kita. Kita akan sangat marah kepadanya. Kalaupun dia minta maaf kepada kita, belum tentu kita memberikan maaf kepadanya. Ya, biasanya seperti itu. Maka dari itu janganlah kita lakukan dosa ini kepada orang lain. Ingatlah, ketika kita akan berbuat ghibah, ingatlah satu ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang yang berghibah ini akan mencakar-cakar wajahnya sendiri, tubuhnya sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Ingatlah, ya, ketika kita berghibah, ya, bahwa kita seperti memakan bangkai, ya, bangkai hewan yang berbau busuk, dan akan muncul dari kita bau busuk, bau bangkai. Ya, kita tidak nyaman apabila kita mengeluarkan bau seperti bangkai. Nah, seperti itulah orang yang mengeluarkan ghibah dari dirinya, mengucapkan kata-kata ghibah. Dan ingat juga ancaman, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, bahwa orang yang berghibah ini, ya, sama, ya, setara dengan ini adalah riba yang paling buruk, yang dosanya lebih, mungkin lebih berat daripada orang yang menyetubuhi ibunya sendiri. Ini arba riba, ya, istitalatur rajuli fi irdi akhih. Ya, riba yang paling keji, yang paling buruk adalah seperti adalah, ya, merobek-robek dan merusak kehormatan saudara kita dengan menggibahinya. Nah, akan tetapi para pemirsa TV Rojak dan para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak semua ghibah ini dilarang. Ya, ada yang dikecualikan. Ada bentuk-bentuk ghibah yang dibolehkan, ya, yang dikecualikan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ya, namun walaupun demikian, seseorang atau seorang muslim harus tetap waspada agar dia tidak tertipu oleh bisikan syaitan hingga terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya, oleh karena itu, dalam melakukan ghibah yang diperbolehkan ini harus diiringi dengan niat yang lurus, niat yang tulus. Ya, coba tanyakan kepada diri kita, niat kita melakukannya. Jadi ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya adalah, yang pertama, mengadukan seseorang kepada penguasa atau hakim atas suatu perkara. Ya, atas suatu perkara. Misalnya ada seorang yang dizalimi,
lalu dia mengadukan kasusnya kepada hakim. Dia pun menceritakan, wahai hakim, ya wahai penguasa, ya wahai raja, aku telah dizalimi begini dan begini oleh si fulan. Dia telah mengambil hartaku, dia telah merobek kehormatanku, dia telah menuduhku begini dan begitu. Ya, jadi ini dibolehkan. Walaupun dia menyebutkan nama orang tersebut yang bersangkutan. Karena ini konteksnya adalah melaporkan suatu kezaliman kepada penguasa ataupun hakim. Ya. Nah, ini mau tidak mau juga dia akan menceritakan, karena hakim akan bertanya siapa namanya, apa yang dilakukannya terhadap dirimu. Ya, nah sebagai bentuk interogasi terhadap dirinya. Nah, jadi ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Yang kedua adalah ketika seseorang meminta fatwa. Misalnya seseorang bertanya kepada seorang mufti, fulan telah melakukan ini dan ini kepadaku, fulan telah meminjam duitku dan dia tidak mengembalikannya, perjanjiannya begini dan begitu. Ya. Bagaimanakah perbuatannya itu? Ya. Atau bagaimana agar dia berhenti, ya, dia sadar atas perbuatannya itu. Jadi seperti ini tidak termasuk ghibah. Ketika seseorang istifta meminta fatwa kepada seorang alim ataupun mufti. Yang ketiga adalah meminta bantuan untuk merubah kemungkaran atau ya yang petaka yang ditimbulkan oleh seseorang. Ya, itu minta masukan supaya kita terhindar dari keburukan. Misalnya kita ingin melakukan suatu hubungan bisnis dengan seseorang, ya, lalu kita ingin tahu bagaimana orang ini, lalu kita tanya kepada orang yang mengetahuinya, ya, apakah bagaimanakah rekornya, amankah bermuamalah dengan orang ini, maka ini tidak termasuk ghibah. Ya, agar kita terhindar, minta bantuan kita kepada orang yang tahu, agar kita terhindar dari suatu musibah ataupun kemungkaran, ya, yang mungkin akibatnya lebih buruk lagi. Ya, sama seperti seorang yang minta pertimbangan kepada seorang alim atau ulama ataupun ustadz tentang orang yang datang melamarnya atau seorang wanita yang ingin dilamarnya. Nah, ini tidak termasuk ghibah. Dan ini pernah terjadi pada salah seorang sahabiyah, yaitu suatu ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran terkait dengan rencana dua orang laki-laki sahabat, ya, yang melamarnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abul Jahm, yang datang hendak menikahinya. Maka beliau pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menanggapi Fatimah binti Qais sedang melakukan pembicaraan ghibah dengan beliau. Dan ini manfaatnya bagi dirinya. Ini adalah suatu perkara yang penting untuk diketahuinya. Ya, Fatimah minta bantuan kepada Nabi untuk mengetahui tentang seluk-beluk dua orang yang datang melamarnya. Maka Nabi pun menanggapinya. Ya, dan Nabi berkata kepadanya, memberikan saran kepada Fatimah binti Qais. Adapun Muawiyah, amma Muawiyah fasu'luq. Adapun Muawiyah, dia adalah seorang laki-laki yang miskin. Jadi kekurangan. Tapi ini tidak termasuk ghibah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan sesuatu perkara yang penting untuk diketahui oleh Fatimah binti Qais. Amma Abul Jahm, adapun Abul Jahm, ya, fala yadaw 'asahu an atiqihi. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nah, di sini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang gemar bersafar sehingga jarang berkumpul bersama keluarga. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah laki-laki yang suka memukul dan seterusnya. Jadi ini beberapa kekurangan yang ada pada kedua orang itu. Kemudian kedua orang sahabat Nabi tersebut, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Fatimah binti Qais untuk menikahi laki-laki yang patut dan layak baginya. Ya, walakin ankihi Usama, akan tetapi nikahilah, ya, terimalah, ya, Usamah bin Zaid. Jadi ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan, yaitu ketika seorang datang minta bantuan kepada kita untuk bertanya untuk meminta pertimbangan ataupun saran, ya, tentang masalah yang dihadapinya.
ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, di antara ghibah yang diperbolehkan adalah mengingatkan kaum muslimin agar waspada terhadap seseorang yang suka berbuat jahat dan merugikan kaum muslimin, merugikan mereka, seperti misalnya para pelaku bid'ah atau orang-orang yang menyebarkan pemahaman yang sesat atau menyebarkan satu aliran yang menyesatkan. Ya, maka perlu kita memberikan peringatan, tahdzir, peringatan kepada kaum muslimin agar tidak terpedaya dan tidak terperangkap dalam kejahatan mereka. Ya, tidak terjerumus dalam kesesatan yang mereka bawa, yang mereka sebarkan. Nah, ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama hadis, ya. Mereka ya mengingatkan manusia ya dari orang-orang yang tidak layak diambil riwayatnya, ya, tidak layak untuk diambil riwayatnya dengan mengatakan fulan dhaif, fulan kadzab, ya, fulan matrukul hadis, ya, dan beberapa ya sebutan-sebutan lainnya untuk para perawi yang lemah. Ya, mereka mengidentifikasi para perawi agar dapat dipilah-pilih mana perawi yang boleh diambil riwayatnya dan mana perawi yang harus mesti ditinggalkan riwayatnya. Dan ini adalah satu ya termasuk ghibah yang dibolehkan. Bahkan boleh jadi menjadi suatu wajib, kewajiban untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para pemalsu-pemalsu hadis. Maka dari itu kita dapati buku-buku ya Jarh dan Ta'dil ya penuh dengan kita katakan komentar-komentar para ulama tentang para perawi-perawi yang dhaif atau perawi-perawi yang tidak layak diambil riwayatnya. Maka kalau kita lihat dan kita masuk ke dalam maktabah perpustakaan kaum muslimin, kita dapati bahwa buku yang paling banyak ya itu adalah buku-buku Jarh dan Ta'dil. Ya hampir kita katakan ya mungkin sepertiga dari buku-buku itu adalah buku-buku Jarh dan Ta'dil. Ya, berjilid-jilid. Ya, kita dapat lihat bagaimana besarnya buku Siyar A'lamun Nubala, Tahdzibut Tahdzib, ya, buku Tahdzibul Kamal, ya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal dan beberapa buku-buku Jarh dan Ta'dil lainnya. Tarikh Baghdad dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang penting, ya. Dan ini salah satu di antara faktor tegaknya agama ini, ya. Salah satu faktor penyebab tegaknya agama ini, lurusnya agama ini, yaitu adanya ilmu Jarh dan Ta'dil. Dan ini termasuk perkara yang wajib, ya, untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah menyebut seseorang yang telah melakukan kejahatan, kefasikan atau apapun keburukan-keburukan secara terang-terangan, ya, tanpa menyebutkan yang lainnya. Misalnya seorang melakukan satu kefasikan, misalnya dia mabuk, maka kita katakan si fulan pemabuk, karena dia memang dia melakukannya terang-terangan di hadapan orang banyak, orang mengetahuinya. Ya, tanpa kita sembunyikan pun orang-orang sudah mengetahui bahwa si fulan itu adalah orang yang suka mabuk karena dia hari-harinya ya dia mabuk. Ya, nah, ketika kita menyebutkan ya bahwa si fulan itu pemabuk karena dia memang melakukannya terang-terangan, ini tidak tergolong sebagai ghibah. Hanya saja kita tidak boleh menyebutkan aib-aibnya yang lain. Kalau dia yang nampak oleh manusia adalah mabuk, maka kita sebut dia orang yang suka mabuk. Misalnya ada cacat-cacat lain yang tidak diketahui oleh manusia dan dia tidak melakukannya terang-terangan, ini tidak boleh kita sebutkan ya, tidak boleh kita sebutkan kepada orang lain. Misalnya di samping mabuk dia juga berjudi, tapi judinya diam-diam, tidak dilakukannya terang-terangan, tidak ada yang tahu. Misalnya sekarang dia tergila-gila dengan judi online, orang nggak tahu ya bosnya dia juga selain mabuk juga berjudi. Maka dosa yang tidak dilakukannya terang-terangan ini tidak boleh kita umbar ya ke tengah-tengah manusia. Nah, jadi ada porsi yang harus dibatasi di situ ya, harus ada batas-batasnya. Jadi boleh menyebutkan ya suatu kefasikan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya secara terang-terangan, ya, tapi tanpa menyebutkan aib-aibnya yang lain, ya, aib-aibnya yang lain. Nah, demikian. Itu yang kelima.
Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menyebutkan seseorang dengan julukan yang sudah lazim tanpa bermaksud mengejek, tanpa ada tujuan untuk merendahkannya. Contohnya, seseorang yang sudah populer dengan julukan si pincang. Ya. Salah satu nama perawi Al-A'raj, artinya si pincang. Al-A'mas, Syirabun, ya. Nah, ada seorang perawi yang berjuluk Ad-Da'if, Ad-Dal. Walaupun itu maksudnya lain, ya. Dia dikatakan da'if karena dia memang orang yang lemah, sakit-sakitan, tubuhnya lemah, fisiknya lemah, maka dia disebut da'if. Ada yang disebut Ad-Dal, isi sesat. Wah, ini ada perawi, ya, julukannya si sesat, namun riwayatnya dapat diambil. Ternyata dia dijuluki sesat karena dia pernah tersesat di kota Mekah, maka dia dijuluki si sesat, ya. Nah, demikian, bang sesat misalnya, ya. Nah, demikian. Jadi ini tidak termasuk riba, ya. Ini tidak termasuk riba apabila itu memang sebutan baginya, ya, karena dia memang pincang, memang itu ada padanya, dan dia tidak keberatan, ya. Dia tidak keberatan dengan julukan tersebut, ya. Orang-orang biasa menyebutkannya dan orang tidak mengenal selain sebutan itu. Kalau disebutkan identitas yang lain, mungkin orang tidak mengenalnya. Ya, maka seperti ini tidaklah termasuk riba, dengan catatan itu tidak ada tendensi untuk merendahkannya dan tidak ada di situ unsur memburuk-burukkan dan menjelek-jelekkannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah dia enam perkara yang tidak termasuk di dalam riba yang diharamkan. Nah, kemudian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya adalah, ya, kita wajib bertaubat dari riba. Kalaulah kita merasa pernah melakukannya, dan dosa riba ini hampir jaranglah ada orang yang bisa terbebas darinya, terhindar darinya, maka bertaubatlah kita dari dosa riba ini. Ketahuilah bahwa bertaubat dari riba itu hukumnya wajib. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini, mohonlah ampunan kepadanya. Tadi kita sebutkan 4 syarat taubat dari riba. Yang pertama, mencabut omongan kita. Ya, artinya kita berhenti dari berkata riba. Kalau kita berada di majelisnya, maka kita mesti menyingkir darinya kalau tidak mampu untuk menghentikan riba tersebut. Yang kedua adalah an-nadamah. Ya, kita yang tadi pertama adalah al-iqla' minal ghibah ataupun al-iqla' minad dam. Ya, kita berhenti dari perbuatan ghibah tersebut. Yang kedua adalah an-nadamah. Kita menyesali perbuatan kita. Ya, orang yang menyesali perbuatannya, ya, tentunya dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia akan menyesal. Ya, dia akan berusaha, berazam untuk merubah diri. Itu yang kedua. Harus ada penyesalan di dalam diri kita, ya. Bukan kita bangga atau membanggakan ghibah kita. Yang ketiga adalah bertekad al-azam alla ya'uda ilaihi abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu selama-lamanya. Ya, kedepannya kita, ya, mesti berhati-hati terhadap dosa ghibah ini. Harus ada kehati-hatian. Ya, dan itulah bentuk tekad kita untuk tidak kembali mengulanginya di kemudian hari. Dan yang keempat adalah, karena ini dosanya berkaitan dengan orang lain, maka kita mesti meminta maaf kepada yang bersangkutan, orang yang kita gunjingi, ya, minta maaf kepadanya, minta halal kepadanya, ya. Ya, kalau perlu kita mendatanginya. Nah, demikian. Atau kita membalasnya dengan kebaikan, yaitu kita meluruskan kembali apa yang pernah kita ribahi tentangnya di majelis-majelis. Kita menyampaikannya juga di majelis-majelis yang serupa, dan kita bersihkan nama baiknya, ya, yang telah kita buruk-burukkan, yang telah kita cemarkan, yang telah kita kotori, ya. Dan kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya sebagai balas, ganti dan balas dari apa yang telah kita lakukan dahulu terhadapnya, ya. Namun, meminta maaf kepadanya ini, ya, kalau menimbulkan mudarat, artinya justru akan membuat hubungan kita dengan dia bertambah rusak,
ya dia bertambah marah. Ya, siogianya kalau dia tidak tahu dia ya tidak marah, tapi ketika dia mengetahuinya, ya maka dia bertambah marah. Nah, di dalam hal ini meminta maaf itu ada dua macam. Ada minta maaf secara global, kita datang kepada dia dan mengatakan, "Fulan, saya minta maaf kepadamu, kalau saya ada salah mohon saya dimaafkan." Ini minta maaf secara global tanpa menyebutkan secara spesifik dosa yang telah kita lakukan terhadapnya. Itu kita lakukan jika, ya, itu kita lakukan jika apabila kita menyebutkan secara terang-terangan, ya, ghibah yang telah kita lakukan terhadapnya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, kemarahannya yang lebih besar, mungkin dia akan memutuskan hubungan dengan kita, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka ya boleh kita minta maaf secara umum, ya, secara global, dengan mengatakan misalnya kepadanya, "Fulan, saya minta maaf atas kalau ada salah-salah kesalahan saya terhadap dirimu." Nah, Syekh Al-Albani menjelaskan, ya, hal ini yaitu meminta maaf ini dilakukan jika permintaan maaf itu tidak menimbulkan kemudaratan yang lain. Begitu kata beliau. Nah, jika meminta maaf itu menimbulkan kemudaratan yang lebih besar lagi, maka kewajibannya adalah mendoakan orang tersebut, ya, membersihkan ghibah yang telah kita lakukan terhadapnya, ya, mengganti celaan terhadap dirinya dulu menjadi pujian, mendoakannya, ya, mendoakannya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuknya. Dan ini adalah kebaikan, karena ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat yang ada, yang hadir akan mendoakan seperti yang kita doakan untuk saudara kita. Malaikat itu akan mengatakan, "Walaka mislam masa'at," bagimu seperti apa yang kamu minta untuk saudaramu. Nah, jadi maka ketika kita berdoa untuk saudara kita, jangan kita bakhil untuk mendoakan kebaikan-kebaikan baginya. Karena apa yang kita doakan untuknya, itu akan didoakan juga oleh para malaikat yang semisalnya untuk diri kita. Nah, demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan ghibah. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan pembicaraan tentang satu dosa lisan juga, petaka lisan juga yang mesti kita hindari, yaitu namimah. Namimah ini, ya, orang-orang mengenalnya dengan sebutan adu domba, mengadu domba, merusak hubungan, ya, dengan menukil berita. Ya, nah, ini banyak, ya, dilakukan oleh manusia sekarang ini. Ya, mereka merusak hubungan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang saudaranya. Mengadu domba untuk merusak hubungan di antara dua orang yang bersaudara. Nah, ini merupakan salah satu petaka lisan yang mesti kita jauhi. Dosa lisan, dan ini juga termasuk dosa besar. Dan insya Allah, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas hal ini. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dosa lisan yang kedua, yaitu namimah. Demikianlah para pendengar, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para pemirsa dan pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah sampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini. Dan kami akan mengundang Anda, ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, atau Anda kirimkan pesan singkat di 0813177764 3. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan pembahasan kami di kesempatan siang hari ini. Dan bagi Anda yang menghubungi kami, silakan sebutkan nama dan alamat Anda. Mohon dikecilkan monitor televisinya dan monitor radionya. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari pesan singkat kami bacakan dari Ummu Aiman di Surabaya. Pertanyaannya sebagai berikut.
Jika kita dizalimi oleh suami, lalu kita ceritakan kepada orang tua kita, apakah ini termasuk ghibah? Yang kedua, jika kita sudah saling menghalalkan antara saudara kita mengenai ghibah tersebut, apakah masih dosa, Ustaz? Syukran. Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Ya, pertanyaannya bagus ini ya. Ummu Aiman di Surabaya. Ya, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apa motivasi kita menceritakan kezaliman suami kita itu kepada orang tua kita ataupun mertua kita. Kalau tujuannya adalah meminta bantuan untuk mengubah suatu kemungkaran, ya, karena kadang-kadang ada seseorang itu kezalimannya tidak berhenti apabila kita menyampaikan langsung nasihat itu kepadanya, harus melalui orang lain. Maka ketika kita minta bantuan kepada orang lain untuk merubah satu kemungkaran, ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Bahkan ini untuk kemaslahatan orang tersebut. Ya, ini untuk kemaslahatan ya si suami tadi. Ya, nah, tapi ya tentunya kepada orang yang berkompeten. Nah, sini mungkin orang tuanya ya mungkin ya, atau orang tua kita ya mungkin bisa memediasi ya antara diri kita dengan suami kita. Cuma ya tentunya harus ada batasnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Ribah ini walaupun diperbolehkan namun kita tetap waspada. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah satu kezaliman yang dilakukan oleh suami kita. Lalu kita ceritakan kepada teman-teman kita yang tidak berkompeten dan tidak perlu juga mereka tahu ya, tentang masalah kita dengan suami kita. Nah, di sini ya boleh jadi apa yang kita lakukan ini termasuk ribah. Karena tidak ada kepentingan apa-apa di situ, kecuali ada kepentingannya seperti yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah ketika melaporkan Abu Sufyan suaminya yang tidak memberikan nafkah secara cukup dan layak kepada dirinya. Ini adalah kekurangan para suami. Kadang-kadang ada yang terlalu membatasi nafkah kepada suami kepada istrinya. Ya, nah ini diceritakan oleh Hindun kepada siapa? Kepada Nabi. Karena dengan harapan ya di sini ya, Hindun minta fatwa ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira apa yang harus dilakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada Hindun, yaitu apa? Khudhi ma yakfiki li nafsiki wa waladaki bima'ruf. Ya, nah ambillah ya dari harta suamimu itu sesuatu yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu. Nah, ini tidak termasuk ghibah, tapi Hindun tidak menceritakannya kepada orang lain, ya kepada teman-temannya, ya kepada ya mungkin teman suaminya, ya. Nah, ini kasus seperti ini. Kalau misalnya diceritakan kepada teman-teman suaminya, itu namanya memburuk-burukkan suami. Dan tidak ada kapasitasnya itu, mereka juga tidak dapat menyelesaikan masalah kita, malah masalahnya mungkin akan bertambah keruh. Ya, masalahnya makin kacau. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Mengenai pertanyaan yang kedua dari ibu tadi di Surabaya, Muaiman tadi, yaitu bagaimana jika kita, saudara kita dan kita, sudah saling menghalalkan mengenai ghibah yang pernah kita lakukan, apakah tetap berdosa, Ustaz? Ya, kalau kita sudah bertaubat, ya kita sudah melaksanakan syarat-syarat taubat dan dia juga sudah menghalalkan, maka at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kita betul-betul bertaubat taubatan nasuha. Bahkan ya mungkin kalau kita menjadi lebih baik ke depannya, ya mungkin keburukan-keburukan itu akan berganti menjadi kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban kepada Ummu Aiman di Surabaya. Semoga bermanfaat dan untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Silakan sebutkan nama Anda dan alamat serta sampaikan pertanyaan Anda. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Bu Yusri dari Galaksi. Iya, silakan Bu Yusri. Tapi di luar tema boleh ya Pak Ustaz ya? Silakan Ibu. Betul, ibu saya udah enggak ada sama ayah. Kebetulan kami sebentar lagi mau ulang tahunnya. Terus kalau anak-anaknya mau rencananya mau di ziarah kubur dan sedekah.
dibolehkan nggak sama itu ya sama agama ya Pak Ustaz ya? Baik. Satu lagi boleh nggak Pak Ustaz? Satu saja cukup. Ya. Ya makasih ya. Assalamualaikum. Dalilnya tolong Pak Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ya tentunya tidak ada acara ulang tahun di dalam Islam, ya. Ya atau disebut maulidan. Maulidan itu ulang tahunan kan begitu ya. Ini ya, tidak ada di dalam Islam. Ya Nabi tidak pernah merayakannya. Para sahabat-sahabat yang mulia juga tidak pernah merayakan ulang tahun mereka. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu mengerti dan tahu ya bila dan kapan Rasulullah lahir, tapi Al-Abbas tidak pernah merayakan hari ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah paman Nabi dan termasuk paman Nabi yang masuk Islam dan bagus keislamannya, salah seorang sahabat Nabi yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Nabi tidak pernah merayakan ulang tahun. Al-Abbas tidak pernah merayakan ulang tahun Nabi. Demikian juga Nabi SAW tahu persis kelahiran Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau, dua cucu beliau yang sangat beliau sayangi. Tapi tidak ada dalam sejarahnya Nabi merayakan ulang tahunnya cucu Nabi ini, baik itu Al-Hasan maupun Al-Husain. Jadi wujud kita di dalam menyintai orang tua kita bukanlah dengan merayakan ulang tahunnya, tapi kita mendoakannya. Ya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua sesudah mereka tiada, caranya adalah yang pertama kita mendoakan mereka, mendoakan ampunan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyambung tali silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan mereka. Ya, misalnya paman-paman, bibi-bibi, ya, saudara-saudara karib kerabat yang tersambung dengan mereka melalui orang tua kita, karib kerabat kita. Ya, sambunglah tali silaturahim ya dengan mereka. Yang kedua adalah menyambung hubungan dengan teman-teman, ya, sahabat-sahabat ibu bapa kita, ya. Misalnya seorang itu kita kenal dia adalah sahabat ayah kita, maka kita berbuat baik kepadanya, dan itu merupakan salah satu bentuk kebaktian seseorang kepada orang tuanya. Dia menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada teman-teman bapaknya ataupun ibunya. Nah demikian, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya melaksanakan wasiat-wasiatnya yang baik. Ya bukan yang mungkar ya. Kadang-kadang ada orang tua karena kejahilannya dia berwasiat dengan wasiat yang mungkar. Itu tidak boleh kita jalankan. Tapi wasiat-wasiatnya yang baik itu mesti kita jalankan. Yang tidak bertentangan dengan syariat, yang sesuai dengan syariat, itu mesti kita patuhi. Ya, sebagai bentuk kebaktian kita sesudah orang tua kita wafat. Nah demikian. Jadi itulah cara kita berbakti kepada orang tua sesudah mereka wafat. Ya, jadi bukan dengan merayakan ulang tahunnya, haulnya, ya. Nah itu tidak pernah dilakukan oleh para ulama, para salafus saleh kita. Nah jadi perkara-perkara yang tidak ada dalilnya ini, ya tidak, tentunya kita tidak perlu susah-susah cari dalilnya. Kita cari dalilnya nggak ada, nggak ketemu. Karena nggak ada dalilnya maka kita tidak boleh melakukannya. Ya. Nah, adapun berziarah ke makamnya, ya tidak perlu kita mengkhususkan menziarahi makam ya ibu kita atau bapak kita apabila kita harus membuat satu perjalanan khusus untuknya. Karena Nabi SAW mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh mengadakan satu perjalanan dengan tujuan untuk beribadah kecuali ke tiga masjid. Ya, maka kita menziarahi makam Nabi itu ya karena kebetulan kita menziarahi Masjid Nabawi. Nah, ketika kita sampai di sana kita tidak lupa untuk berziarah ke makam Nabi. Jadi tujuan kita pergi ke sana itu bukanlah khusus menziarahi makam Nabi, tapi kita menziarahi Masjid Nabawi. Masjid Nabi itulah yang boleh dikunjungi. Nah, ketika kita di sana, ya kita tidak lupa ya mengunjungi makam beliau. Nah, demikian. Tapi khusus datang ke sana untuk menziarahi makam beliau ini tidak dianjurkan. Itu Nabi, apalagi orang tua kita, ya. Tentunya Nabi lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita. Itu pun tidak boleh kita datang ke sana khusus untuk menziarahi makam beliau. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan
ya, makam ibu kita atau orang tua kita ada di kota lain dan kita kebetulan berada di sana, ya silakanlah kita berziarah kubur untuk menziarahi makam ya mereka berdua, untuk mendoakan ya, mendoakan kaum muslimin juga yang ada di perkuburan itu. Tapi khusus melakukan perjalanan hanya semata-mata untuk berziarah kubur, ini tidak dianjurkan. Jadi kita bukan melarang ziarah kubur, jangan salah. Ya, kita tidak mengharamkan dan melarang ziarah kubur, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kamu dari ziarah kubur. Fal'ana fazuruha, adapun sekarang ziarahilah kubur. Fa'innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi tujuan utama untuk berziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Ya, adapun mendoakan ibu bapa kita itu dapat kita lakukan ya di mana saja dan kapan saja. Ya, tidak perlu harus kita mendatangi kuburnya dan berdoa di sisi kuburnya. Ya, apalagi itu harus kita lakukan dengan bersafar, ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian jawabannya, ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya dan semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Kita akan angkat kembali telepon di belakang ibu yang bertanya melalui telepon pertama tadi. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Bu Kiki dari Papan. Silakan ibu Kiki pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, misalnya suami kita pernah menggibah ibunya. Ya. Lalu suami kita itu tidak pernah merasakan bahwa itu suatu kesalahan gitu. Apakah kita sebagai istri boleh memintakan maaf pada ibunya, lalu apakah harus menyebutkan kesalahan suami itu atau tidak? Ya, cukup ibu. Misalnya menjelekkan ibunya. Ya. Lalu ya, kita yang memintakan maaf dengan ya, tujuan. Ya, sudah dimengerti ibu. Ya, ya, terima kasih. Ya, ya. Ya, kepada Ibu Kiki ya di Balikpapan ya. Ya. Yes, ya, kepada Ibu Kiki di Balikpapan, tentunya dosa itu ya yang harus bertobat darinya adalah pelakunya. Ya, maka kewajiban kita ya, yang jadi pertanyaan, ketika dia menggibahi ibunya, apakah kita juga ikut turut larut dalam pembicaraan gibah itu? Kalau kita juga ikut turut larut di dalamnya, maka kita juga harus mesti bertobat ya. Kita juga minta maaf kepada yang bersangkutan, yaitu ibu mertua kita itu ya. Nah, demikian. Tapi kalau misalnya kita menyingkir, kita tidak terlibat dalam pembicaraan itu, ya kita sudah menasihatinya namun dia tidak mau ya. Kita sudah memberikan peringatan kepadanya tapi dia juga tidak mau berhenti dari ghibahnya, dia tetap mengibahi ibunya ya. Kalau kondisinya seperti itu, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada suami kita agar dia mau bertobat. Ya, bertobat dari kesalahannya. Apalagi yang dihibahinya itu adalah ibunya sendiri. Itu tidak baik, ya. Nah, kemudian ya tentunya meminta maaf kepada yang bersangkutan, ini adalah pelakunya, yaitu ya, suami. Ya, dalam hal ini suami. Nah, kalau dia tidak mau minta maaf dan sebenarnya dia tidak bertobat dan tidak apalagi minta maaf kepada yang bersangkutan ya, kepada ibunya, ya tentunya tidak cukup permintaan maaf dari orang lain walaupun itu istrinya ya. Nah, demikian. Jadi harus yang bersangkutan yang melakukan dosa itu yang minta maaf. Nah, cuma ya mungkin perlu diperhatikan di sini, jangan sampai ya kita justru memperkeruh dan membuat kacau suasana. Ibu mertua kita tidak tahu sebenarnya dia sudah digibahi. Nah, ketika kita minta maaf kepadanya dan justru menceritakan tentang hal ini yang sebenarnya, justru akan bertambah kacau masalahnya, bertambah runyam masalahnya, bertambah kusut masalahnya. Ya, nah, maka kita mesti berhati-hati di sini. Ya, kita harus memilih sikap yang tepat. Ya, sikap yang tepat adalah pertama memberikan nasihat, peringatan kepada suami kita bahwa itu adalah dosa dan dia mesti bertobat darinya.
Ya, kemudian coba perbaiki hubungan antara keduanya. Mungkin ada masalah hubungan antara keduanya sehingga si suami kesal dan menggibahi ibunya. Jadi bukan misalnya dengan minta maaf lah bu, ibu, ya, suami saya telah bercerita begini-begini tentang ibu. Wah, bertambah kacau nanti masalah. Nanti si ibu bertambah marah kepada anaknya, bertambah runyamlah masalah, bukan bertambah selesai. Namun kalau kita ingin menyelesaikan masalahnya, kita sudah memberikan nasihat misalnya kepada suami kita, ya dia belum bisa menerima, maka coba ada mungkin sesuatu yang tidak beres dari hubungan keduanya, ya. Nah, coba ini diperbaiki, ya, dipertemukan keduanya, ya mungkin tanpa kita membongkar masalah, ya. Karena kalau dibongkar masalah buka-bukaan, ya kadang-kadang tidak semua buka-bukaan itu positif. Bahkan kebanyakan kalau kita buka-bukaan itu justru menjadi negatif, ya. Nah, terus terang itu tidak selamanya mesti dilakukan. Kadang-kadang kita harus bisa menyimpan rahasia. Nah, demikian. Ya, jadi dengan mendamaikan antara keduanya, mungkin ada yang trouble, ada yang masalah dari hubungan keduanya, mungkin si suami akhirnya luluh hatinya dan menyadari kesalahan terhadap ibunya. Atau mungkin kesalahan ada di pihak ibunya, dia dapat memperbaiki dirinya, ya, dan menjadi baiklah hubungan antara keduanya. Nah, mungkin dengan cara itu masalah ini dapat diselesaikan. Jadi jangan buru-buru minta maaf kepada ibu mertua, maaf suami saya sudah berkata begini-begini tentang ya diri Anda, wah masalahnya akan bertambah besar, ya masalahnya akan bertambah runyam, nah, menjadi seperti benang kusut nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, para pemirsa yang berbahagia, para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sinilah pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang ini bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf, ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.